Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Afifah binti Rizam daripada kelas DDT 1B. Okey, hari ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk buat jalan kerja untuk kira assembly language. Jom, kita start. Assalamualaikum. Okey, hari ini saya akan tunjuk cara untuk kira manual dalam assembly language untuk sama dan lebih tepat dengan register yang ada dekat EASY 68K. Okey, so jom kita start. Okay, dekat sini saya dah tunjuk, dah bagi soalan. Lepas tu saya pun dah bagi nilai. Okay, so dekat nilai ni, kita just ikut je macam mana yang dekat atas. Anda susun je. Okay, so sekarang ni kita start dengan step kedua. Step kedua, okay, so first kali kita tukar, kita masukkan nilai CDE, iaitu dalam hexadecimal. Okay, kita masukkan dan kita tukarkan dia kepada decimal untuk lebih senang calculate. Lepas tu kita tambahkan dengan 1250. So akan dapat 4544. So kita akan tukarkan dia kepada hexadecimal. So 1100. So sini dia akan dapat 11C0. Okay, lepas tu kita buat benda yang sama dekat operation dekat sebelah ni. Sama juga CDE, kita tukarkan dia kepada decimal. Lepas tu kita tolak dengan 1250. So akan dapat 7FC dalam hexadecimal. So kita akan dapat 7FC. Okay. Kenapa Aina buat dalam hexa? Sebab nanti kat register dia akan keluar dalam hexa decimal. So macam kat situ kita boleh tahulah mana yang kita salah. Okay, so kita bahagikan dengan 13 octal. Okay, 13 octal ni. Kita tukarkan dia kepada binary supaya lebih senang untuk kita endkan dengan BCE. Okay, BCE pun kita kena tukar kepada binary juga. Okay, so 13. Okay, so 13 dalam binary dapat 1011. Okay, anda buat kat sini lah. 13. Kita tukarkan dia kepada binary. Dia akan jadi 1011. So kat situ BCE, kita pun tukarkan dia kepada binary juga. BCE, kita tukarkan dia kepada binary. So dapat 1011. Okay. So kita dah salin 1011 1100 1110. Okay, so kita endkan dia. Kita boleh rujuk through table kalau yang siapa-siapa yang tak faham tu, yang tak ingat. Okay, so kalau Aina senang je, kalau N ni kalau jumpa 1 dengan 1 terus buat 1, sebab dia kalau 0 bertemu 1 ke 1 bertemu 0 ke, dia akan jadi 0. Dia lebih kurang macam darab. Okay, 1 dengan 0 dia akan jadi 0. So 1 0 1. Okay, yang atas ni kita letak je 0. Okay, so kita dapat 1010. So 1010 ni dalam binary 1010, dia akan dapat jadi A. So sini anda akan buat A. Terus kita akan tambah dengan, okay, untuk jalan kerja untuk not pun senang je. Okay, ni untuk not. Not sebabkan Aina dah memang letak dalam binary, so kita tak payah tukar apa-apa dah. So not jadi 1010 1010. Okay, not ni dia ada 8 bit. So kita wajib letak 0 pada bahagian depan. So dekat sini dah ada 6, so kita tambah lagi 7 8. Okay, so dekat sini not ni kita tukarkan dia. So dia akan jadi 1, jadi 0. Dia akan jadi 1, dia akan jadi 0. Jadi 1 0 1 1. Okay, dekat sini kita terus tukarkan dia kepada pada hexadecimal. Okay, so 1 1 0 1 0 1 0 1. So akan dapat D5. So jawapan dia dalam hexa D5.
jadi D5. Okay, so kita just tambahkan je kedua 11 CO ni tambah dengan 7 FC, lepas kita bahagikan dengan A tambah D5. Okay. So, 11 CO. So, kita tambahkan dengan 7 FC. So, kita akan dapat 19 BC. Kita akan dapat 19 BC. Dapat 19 BC. Okay, base 11. Lepas tu, kita buat benda yang sama juga. A tambah D5. A tambah D5. So, kita akan dapat EF. So, kat sini kita akan dapat DF. Base 16 juga. So, step ketiga, tinggal bahagikan dia je. Okay, step ketiga, kita bahagikan 19 BC, lepas tu bahagi dengan DF. So, dapat jawapan 1D. Okay, untuk pengetahuan you all, not ni dia akan confirm dapat bagi. So, kita kat sini kita tak tahu kan dia dapat bagi berapa kan. So, I nak buat macam ni. Sekejap, I nak padam balik yang ni. Okay, so, bila kita tukarkan dia kepada hexadecimal, dia automatik akan dapat jawapan 1D. So, kita tak sure 1D tu adalah nombor bulat ataupun ada bagi. So, kita akan tukarkan yang ni kepada decimal. Ini kita akan tukarkan dia kepada decimal. Okay. So, kita akan tukarkan dia kepada decimal. 29 BC, kita akan dapat 6588. 6588. Lepas kita bahagikan dia dengan DF. DF pun kita tukarkan juga kepada decimal. So, dalam decimal dia akan jadi 223. So, bila dia tukarkan kat sini, decimal. Kita boleh terus buat jalan kira. Bagi 2, 2, 3, 6, 4, 4. Okay, so. Okay, so bila 8 turun bawah, 8 tolak 6 jadi 2. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. So, ini adalah baki. Baki, eh. Baki dia. So, bila baki ni, dalam kita, kalau dalam bentuk heksa, dia akan berada di depan. So, 1D ni dekat belakang. Sebab so, tadi kita dah tukarkan dia kepada decimal. So, 21 ni masih dalam decimal. So, kita tukarkan dia. 21. Okay, so jadi 79. So, yang ni kita tukarkan dia pada heksa. So, baru dapat 79. Base 16. So, dia akan jadi 0.
So ini adalah jawapannya. So kita ambil 79 ni. Kita letakkan dia di sini. Dan satu dia ni, kita letakkan dia di sini. So mari kita lihat betul ke tak kita punya jawapan ni dekat coding kita. Kita runkan dia. Dapat tak? Dapat. Okay, so kalau kita balik pada yang tadi. Ni kan 7FC ni. Dekat tadi pun ada 7FC juga. Dia keluarlah. 7FC. Lepas tu. EF, D5. Sebab dekat situ kita dah. Okay, dekat sini pula kita dah buat dia sebagai T kosong. Okay, yang tu tak apa. Nanti kawan saya akan explainkan. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye. Ini adalah basic assembly language yang kita gunakan dalam kod kita. Antaranya adalah unary operator untuk kita bezakan antara hexa, binary, octal dan juga decimal. Binary operation untuk kita tambah, tolak, darab dan bahagi. Size BWL, B untuk byte untuk 8 bit, W word untuk 16 bit, L log untuk 32 bit. Kita bermula dengan move CDE base 16 data kosong, tambah 1250 base 10 data kosong, move CDE base 16 data 1, tolak 1250 base 10 data 1, kemudian tambah data 1 dan data kosong. Move 13 base 8 data 2, darab BCE base 16 data 2, move 101010 base 2, data 3, tambah data 3 dan data 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Ahmad Amar bin Syed Syed dari kelas D1B. Okay, hari ini saya nak menerangkan tentang output window. Cara untuk mengira output window dalam bentuk decimal. So, soalannya S tambah T kurungan S tolak T bahagi kurungan U N V tutup kurungan tambah not W. So S bersamaan dengan CDE base 16, T bersamaan dengan 1250 base 10, U bersamaan dengan 13 base 8, V bersamaan BCE base 16, W bersamaan 101010 base 2. So cara untuk mengira dalam bentuk desimal, sebelum tu CDE kita perlu harus tukar kepada desimal. So apabila ditukarkan dia menjadi 3294 tambah 1250. Kemudian kita tolak 3294 tolak 1250. And then D4 11 and 3022. D5 pula not 42. So dia akan keluar nilai untuk D3 2044, nilai D4 223, nilai D5 213. So nilai destination dia 7929885. Sekian, itu sahaja dari kami bertiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.